Musim kemarau tak selamanya membawa kerugian bagi para petani, seperti yang terjadi pada para petani semangka di Majalengka, Jawa Barat. Di musim kemarau ini justru tanaman semangka milik para petani tersebut semakin melimpah dan rasanya pun semakin manis saat dipanen. Musim kemarau memang selalu membuat krisis air di sejumlah daerah, sangat dikeluhkan warga apalagi bagi tanaman milik para petani. Namun berbeda dengan petani semangka di daerah Kelurahan Tonjong, Majalengka Kota. Di musim kemarau ini justru membawa berkah bagi mereka para petani semangka. Pasalnya buah semangka yang mereka tanam justru menuai hasil maksimal. Buah semangka yang petani tanam di musim kemarau ini semakin berlimpah dan ukurannya pun semakin besar. Tak hanya sampai di situ, musim kemarau juga membuat buah semangka semakin terasa lebih manis. Manis kah? Kalau ini kan manis, nggak ada hujan sih ya. Manis, kalau ada banyak hujan kan nggak manis, kayak gitu. Berarti lebih bagus musim kemarau, Pak ya? Iya. Ini berapa hektar, Pak? 3 hektar. 3 hektar. Iya. Itu kalau dalam setahun bisa berapa kali panen, Pak? Itu dalam 3 ini 3 hektar ini menghasilkan berapa yang kilo semangka, Pak? Dapat itu kan udah 30, 30, 30 ton. Oh, udah 30 ton. Kalau ini sih belum ya, ini habis ya. Kalau berkah lumayan. Dari Majalengka, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.